Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Pada sore menjelang petang hari ini kami berkesempatan mengunjungi Bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu. Sayangnya kita datangnya agak menjelang malam sehingga agak gelap-gelap begitu, sehingga tidak begitu lama kami datang ke sana, sehingga untuk foto-foto hanya sebentar saja. Jadi Bendungan Roti Klot ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 bulan Mei. Bendungan dimulai dibangun tahun 2015. Itu pantainya. Jadi memiliki kapasitas 3,3 juta meter kubik. Tujuan pembangunan bendungan yang terletak di daerah perbatasan Timor Leste adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum, memasok air untuk irigasi seluas 149 hektar, serta mendorong sektor pariwisata Kabupaten Belu, dan juga untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Belu. Karena kami datang menjelang malam, nampaknya kita harus segera bergegas untuk pulang karena untuk foto-foto juga sudah mulai gelap. Kecuali karena ada lampu penerangan, jadi masih terlihat. Jadi mungkin sebaiknya kalau datang ke sini pagi hari atau sebelum matahari terbenam. Bendungan Roti Klot. Keren ya, keren. Tuh bendungan yang di belakang sana. Turun berarti.